mak, ayah melahirkan, mendidik, bagi ilmu. Nak buat apa cakap terima kasih? Dah memang itu tugas dia kan? Nak sangat jadi ayah kan? Tak. Itu akhlak. Terima kasih ayah. Terima kasih ayah. Ha, kan? Terima kasih ibu. Bantu orang yang bagus dalam hidup, dia suka terima kasih dan dia sayang semua orang. Apa sifat? Cinta kepada Allah, cinta Rasul, cinta ibu bapa, cinta kepada umat, cinta kepada kecemerlangan. Hai, assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya Online Majlis Ilmu. Terima kasih. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan izin kasih sayangnya dapat kita bersua pada petang yang berbahagia ini. InsyaAllah kita bakal memasuki malam yang ke-26 di bulan Ramadan ini. Dan mudah-mudahan sebagai mengisi slot pada petang ini, InsyaAllah kita akan berkongsikan dengan tuan-tuan semua tentang satu tajuk. Tajuk yang akan saya sampaikan ini iaitu tentang syaitan hampir terlepas. Itu tajuk kita petang ini ya. Syaitan hampir terlepas. Ini tajuk kita petang ini. Jangan ke mana-mana, kita kembali lagi selepas ini ya. Saya nak ajak tuan-tuan, sebelum kita nak mulakan, bagi ramai sikit petang ni, kita mulakan dengan zikrullah. Kita berzikir dulu boleh? Ramai-ramai bagi semangat sikit, kemudian baru kita mula boleh? Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udu salam fahayna ya rabbana bisalam wa adkhilna aljannata السلام اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا يا ربنا بسلام وأدخلنا الجنة دار السلام اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا يا ربنا أدخلنا الجنة دار السلام الله الله يا الله 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 يا الله 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 يا الله 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 Ya Allah, 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 Ya Allah, 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 Ya Allah, 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 Ya Allah, 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 Ya Allah. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا
ilaha illallah, hasbi rabbi jallallah, ma fi qalbi ghairullah, nur Muhammad sallallahu. La ilaha illallah, hasbi rabbi jallallah, ma fi qalbi ghairullah. Semua Nur Muhammad, Nur Muhammad sallallahu. La ilaha salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi Allah taala mengizinkan kita untuk berada di bulan Ramadan 1440 Hijrah, dan mudah-mudahan pada Ramadan kali ini kita beroleh keampunan, beroleh rahmat dan beroleh berkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu bulan Ramadan disebut sebagai bulan Ramadan al-mubarak. Apa makna al-mubarak? Mubarak itu maknanya penuh keberkatan. Ramadan al-mubarak, bukan al-murtabak. Salah. Sebab bulan ni pun banyak orang jual murtabak, tapi yang betulnya al-mubarak. Apa makna penuh berkat? Artinya bulan yang penuh dengan segala bentuk kebaikan. Sehingga kan ada orang buat lagu betapa nak menggambarkan Ramadan ini penuh dengan keindahan. Katanya, Ramadan bulan puasa, bulan kerahmatan dan keampunan, para malaikat merendahkan saya untuk menghitung pahala berganda. Pintu syurga dibukakan, ditutup pintu neraka. Dibelenggu syaitan yang durjana, dihentikan azab di pusara. Dapatkan yang original, di pasaran tidak lama lagi. Dibelenggu syaitan yang durjana. Itulah salah satu yang ada di dalam bulan Ramadan ini. Disebutkan wa futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabul jahannam wa sulsilatis syayatin. Ramadan bulan di mana dibuka pintu-pintu syurga, ditutup pintu-pintu neraka, dan dibelenggu, diikat segala syaitan-syaitan yang ada. Cuma ulama berbincang, syaitan itu dibelenggu itu bagaimana? Pertama, dibelenggu itu maksudnya betul-betul syaitan tu kena ikat. Kena ikat rantai habis semua kaki-kaki dia itu. Tapi siapa yang kena ikat? Syaitan saja. Dia punya boss, general, supervisor, dia punya pangkat tinggi-tinggi, semua masih berkeliaran. Yang kena tangkap ni semua budak-budak praktikal saja. Anak-anak buah kecil-kecil ni, budak tadika ni semua, syaitan-syaitan tadika, prasekolah. Yang besar-besar tu, yang tua-tua bangka tu semua masih lagi beroperasi macam biasa. Tu sebab tak mustahil ada orang musim bulan Ramadan pun masih lagi jadi geng plastik hitam. Mungkin dia dan syaitan pun adik-beradik bang kali. Bulan Ramadan pun masih lagi membazir. Membazir itu adalah al-mubazirina kanu ikhwanu syayatin. Membazir itu adalah saudara syaitan, atau mudah faham, adik-beradik setan. Siapa? Suka membazir, ambil lauk, ambil makanan padan-padan, perut kecil, tong kecil, tangki kecil, ambil sampai dua pinggan, lantak habis yang orang lagi semua. Itu bukan puasa, itu mengketerdarah. Macam kau seorang je lapar dalam dunia. Siapa buat perangai macam tu? Syaitan punya adik-beradik. Faham? Tak faham, pulang balik. Jadi sebab itu, kalau Ramadan ini syaitan diikat. Kedua, syaitan itu maksudnya diikat ialah, iaitu puasa kita telah mengikat dia. Maksudnya, kita punya puasa sekarang ini menahan lapar,
menahan dahaga, menahan segala yang boleh membatalkan puasa itu, itulah yang dapat mengikat syaitan daripada menggoda kita. Sebab syaitan pun tak sempat dia. Daripada awal pagi semayang subuh dengan ceramah solat sunat duha, qailulah sekejap bangun semayang zuhur, semayang sunat qobliyah ba'diyah. Lepas tu petang dengan ceramah, lepas tu nanti buka puasa iftar malam, terawih, terawih pula tengah malam qiyamulail. Sebelum tidur pula ambil semayang sebelum tidur. Kemudian sebelum tidur baca surah al-mulk. Bangun pagi esok baca surah al-waqi'ah. Al-waqi'ah pula bangun tahajud. Mana sempat syaitan nak kacau? Itu maksud terikat dari mengacau kita. Maksud terikat di situ. Ha. Tapi yang pastinya kita bakal masuk ke malam yang ke-26 ini, bererti ikatan syaitan itu hampir akan terlepas tidak lama lagi. Oleh kerana itu, marilah kita berkenalan dengan makhluk ini agar nanti kelak bila masuk saja Syawal, godaannya itu dapat kita tepis. Tepis, tapis, tangkis. Ha, begitu insya-Allah ya. Apa dia? Pertama, perlulah kita kenal syaitan dan iblis ini adalah merupakan musuh kita bersama. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya iblis dan syaitan itu adalah musuhmu yang nyata. Tak perlu nak siasat, dia memang confirm jahat. Syaitan itu jahatnya, siapa yang tak cakap syaitan jahat, dialah jahat. Kutlah ada orang cakap syaitan tu sebenarnya dia baik asalnya. Engkau yang jahat. Siapa tak cakap syaitan jahat, dia jahat. Sebab syaitan memang jahat, Allah Ta'ala sebut dia memang jahat. Dan perlu diingat, makhluk pertama sekali yang memulakan segala bentuk kejahatan ini namanya iblis. Iblis. Iblis pun kalau nak diikut, asal-asal namanya bukan iblis. Nama asal iblis adalah Azazil. Siapakah Azazil? Ketua segala malaikat. Malaikat ni dulu termasuklah Azazil. Cuma bezanya malaikat dicipta daripada cahaya. Azazil dicipta daripada api. Cuma bila Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam, maka Allah perintahkan seluruh makhluknya sujud pada Adam. Malaikat ke Azazil ke sujud? Illa iblis. Kecuali iblis saja. Dia enggan, dia ingkar. Semua tahu kisah ni kan? Dia tak mau sujud. Bila dia tak mau sujud, artinya dia lawan toke. Dia enggan. Bila dia enggan, elok-elok nama Azazil bertukar menjadi iblis. Apa maksud iblis? Yang berputus asa. Ablasa. Yang berputus asa. Dalam dunia, siapa-siapa ada perangai putus asa, geng iblis. Hidup jenis tak boleh nak move on. Terimalah hakikat. Jodoh tak kesampaian. Kawan tu menikah dengan orang lain. Nasib lah. Buat lagu pula. Kawan tu elok-elok dah menikah, dah ada suami dah. Orang marah ke suami dia. Kenapa awak rampas kebahagiaan orang lain? Come on brother. Life must go on what? Hidup mesti diteruskan. Membangkit cerita lama. Tak boleh terima kenyataan. Orang macam ni, minta maaf ya, siapa buat perangai macam ni, macam iblis. Iblis tak boleh terima kenyataan bahawa dia perlu sujud pada makhluk yang baru dicipta. Junior, junior. Dia senior, kena tunduk. Junior, apa barang? Jadi, ingat. Iblis maksudnya yang berputus asa. Sebab itu kalau orang tanya, iblis ini kalau tengok dari sudut perangai, dia ada beberapa perangai. Iblis ni perangai dia ada dua yang paling besar. Pertama, iblis ni sifat dia membangkang siang dan malam. Protes, komplain siang malam. Itulah iblis. Kalau minta bagi cadangan, senyap. Apa ni imam buat macam ni? Apalah surau ni buat macam ni? Apa-apa? Okey, ada cadangan? Tak tahu. Orang macam ni macam tu, dia suka bising. Bising tapi tak ada cadangan. Apalah, okey, cadangan buatlah macam ni. Ah, okey juga.
Komplain siang malam, tak ada cadangan. Iblis punya perangai. Bukan kau tu iblis. Itu punya perangai, iblis. Perangai, bukan kau. Dua, perangai iblis yang kedua, iaitu sifatnya ialah tak tahu berterima kasih. Itulah sifat iblis. Dia tak, dia mana reti berterima kasih. Batu tuan-tuan, kalau jenis hidup tak tahu berterima kasih dengan orang, sikit-sikit perangai ada ala-ala iblis. Iblis tak tahu terima kasih ya. Kita belajarlah berterima kasih. Dengan Allah kita syukur, dengan manusia berterima kasih. Terima kasih pihak surau menjemput kami berbuka puasa. Seorang pun tak cakap. Bukan sini. Orang planet Pluto. Cakaplah terima kasih. Makan dua periuk. Seorang pun tak cakap terima kasih. Imam ke siapa-siapa pun lah yang buat baik dengan kita. Apa susah sangat cakap terima kasih? Kadang-kadang kita ni tengok ada orang dia cakap, buat apa nak cakap terima kasih? Dah memang kerja dia. Kadang-kadang kita pergi tol kan, bayar tol, dia bagi balik baki. Kita cakap apa? Terima kasih. Oh, orang cakap tak payah terima kasih. Dah memang kerja dia, dia dapat gaji kan. Terima kasih buat apa? Terima duit, bukan terima kasih. Ini punya perangai buruk. Memanglah tu kerja dia. Mak, ayah melahirkan, mendidik, bagi ilmu. Nak apa cakap terima kasih? Dah memang itu tugas dia kan? Nak sangat jadi ayah kan? Tak. Itu akhlak. Terima kasih ayah. Terima kasih ayah. Ha, kan? Terima kasih ibu. Bantu orang yang bagus dalam hidup, dia suka terima kasih dan dia sayang semua orang. Apa sifat? Cinta kepada Allah, cinta Rasul, cinta ibu bapa, cinta kepada umat, cinta kepada kecemerlangan. Boleh sama-sama? Satu, dua, tiga. Cinta kepada Allah, cinta Rasul, cinta ibu, cinta kepada umat, cinta kepada kecemerlangan. Mari. Ada. Tuan-tuan, sebab itu mesti sayang semua orang dengan berterima kasih. Iblis, sorry, mana dia reti berterima kasih? Tak tahu berterima kasih. Baik itu tuan-tuan, iblis ini memang makhluk yang terlalu buruk dia punya perangai, dan janganlah kita ikut. Tapi tuan-tuan, satu benda perlu diingat, iblis adalah makhluk yang dia seko dan dia ada keturunan. Oh, iblis ada keturunan? Ya. Allah sebut dalam Quran surah Kahfi ayat yang ke-50. Kata Allah Subhanahu wa taala, afatattakhizunahu wa zurriyatahu awliya'a min duni. Adakah engkau nak mengambil iblis dan keturunan-keturunannya sebagai geng-geng pengikut-pengikut, teman-teman, kawan-kawan kamu? Allah kata apa tadi? Iblis dan keturunannya. Okey. Siapa keturunan iblis? Cerita kan keturunan Adam. Kan? Ke? Kan? Betul tak? Ha, siapa, kalau siapa bukan keturunan Adam, satu lagi yang. Ha. Kita ni keturunan Adam, Nabi Adam. Bukan Ustaz Adam. Adam, Nabi Adam. Ustaz Adam tu Syafiq Kail. Satu lagi keturunan, namanya keturunan iblis. Siapa keturunan iblis? Syaitan. Syaitanlah keturunan iblis. Tapi satu benda lagi saya nak bagi tahu, syaitan pula bukan makhluk, perangai. Selalu orang cakap minta berlindung daripada makhluk syaitan. Salah. Syaitan, saya ulang, syaitan bukan makhluk, tapi dia sifat.
Siapa-siapa yang ada sifat syaitan, maka dia syaitan. Siapa? Minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan manusia. Siapa? Syaitan. Kalau jin yang jahat, syaitan. Kalau orang yang jahat, syaitan. Cuma yang kita namakan tu macam-macam lah. Langsue, hantu raya, pocong, Kak Lima, suster ngesot, beranak dalam kubur, mak lampir, Thanos, itu kita yang bagi nama. Itu kita. Hakikatnya dia setan, tu je lah. Tapi kan, untuk pengetahuan tuan-tuan semua, syaitan ni nak bagi tahu siap-siap ni. Dalam banyak-banyak syaitan, maknanya iblis tu bos, ketua, yang selama ni yang bagi arahan, buat itu, buat ini, buat itu, buat ini, iblis. Syaitan ni yang menurut perintah. Saya yang menurut perintah. Ha, itu syaitan. Dia ikut arahannya. Satu hari, iblis, tahu kan kat mana kerajaan dia? Mudah fahamlah. Putrajaya iblis kat mana? Pusat pemerintahan iblis kat mana? Laut. Di tengah-tengah laut. Satu hari iblis buat satu macam seremoni, majlis. Majlis anugerah perkhidmatan cemerlang. Agaknya lah ya. Dia duduk di singgah sana, dia panggil semua iblis datang mengadap, dari pelosok benua datang mengadap. Datang mengadap bagi tahu apa report kau dah buat. Wah, semua syaitan datang ni. Datang. Datang syaitan pertama. Kata iblis, apa kau buat? Kata syaitan, tuan, saya dah pujuk mamat tu supaya dia minum arak mabuk. Itu todi kasih hantam. Dia mabuk. Habis dia buat tak? Buat. Dia buat. Dia mabuk. Dia bawa trailer. Dia hantam 16 biji kereta. Mati semua. Tak sempat balik raya. Kata iblis, itu aja yang kau buat. Biasa-biasa. Yang kau buat itu benda masonata syai'a. Kau macam nothing. Benda tu simple sangat. Tak power. Lain. Datang syaitan yang lain pula. Tuan, saya baru goda anak muda tu. Dia orang couple. Couple-couple tapi tak berani nak jumpa-jumpa. Akhir saya setting cantik, baik punya. Dia orang jumpa dekat hotel bajet. Selamat. Mengandung perempuan tu. Kata iblis, benda tu budak. Budak yang baru masuk kerja pun boleh buat tau. Lain. Datang seekor lagi syaitan. Tuan, ada satu orang. Dia nak pergi terawih. Saya bisik dia, bang, kau pergi terawih. Tahu tak, surau tu buat 20. Lenguh, bye. Kau balik, kau tidur dulu. Tengah malam kau sedar, kau buatlah 8. Baca semuanya inak toina. Senang. Tanya iblis, habis dia buat tak? Dia buat, tuan. Dia balik, dia terus tidur. Jangankan kata 8 inak toina. Tidur sampai subuh. Itu je yang kau buat? Biasa. Lain. Datang satu syaitan. Dia datang. Tuan, apa engkau? Saya baru saja baru saja menyebabkan suami isteri itu bercerai. Saya baru pisah, menyebabkan mereka berpisah, bergaduh, bertengkar tu semua. Dah. Iblis dengar-dengar, apa dia kata? Iblis tu terbang. Sebab syaitan tu semua duduk bawah. Dia duduk atas singgah sana. Iblis tu terbang. Janganlah bayang saya iblis pula. Oh, macam iblis lah. Hei, nak bagi mudah faham. Iblis tu terbang. Dia pergi dekat syaitan tu. Amboi, banyak iklan lah. Okay.
Dia terbang pergi ke syaitan tu. Syaitan mana? Syaitan yang baru sahaja menyebabkan pasangan suami isteri bercerai. Iblis tu terbang pergi ke sebelah syaitan tu. Apa iblis cakap? Ni'ma anta. Ente marvelous. Bagus. Ini yang aku nak dengar. Engkau berjaya menceraikan suami isteri tu. Bagus. Oleh kerana itu, mulai hari ini kau jadi aku punya orang kanan. Salah, syaitan kanan. Dia bukan orang. Kau jadi aku punya pegawai kanan aku mulai hari ini. Nampak tak tuan-tuan semua? Misi paling besar dalam hidup iblis adalah merobohkan sebuah keluarga, meruntuhkan masjid yang dibina. Ingat. Siapakah nama syaitan itu? Nama syaitan yang memporak-perandakan rumah tangga ialah Dasim. Dasim. Ni saya bagi tahu siap-siap ni, takut nanti bubuh nama anak pula. Orang kita kan suka bagi nama anak rare-rare, yang nama jarang-jarang dengar, Muhammad Nur Dasim. Ho, ho, nama syaitan tu. Alah, Muhammad, dalam Muhammad nama Nabi pula, Nur, Nur Cahaya Dasim. Nama syaitan tu, jangan. Sebab itu kena ingat ya, syaitan ini terlalu marbahaya. Kerana syaitan, dia, tadi saya baru sebut Dasim kan? Jangan lupa, syaitan juga ada ahli mesyuarat. Dia ada exco-exco dia. Siapakah di antara ahli majlis mesyuarat syaitan? Ada beberapa. Dengar baik-baik. Pertama, iblis. Siapakah iblis? Ketua pemerintah syaitan. Satu. Kedua, namanya Dasim. Orang kanan, timbalan. Dasim nama dia. Kerjanya apa? Memporak-perandakan rumah tangga. Ketiga, khanzak. Siapakah syaitan khanzak? Kerjanya menimbulkan was-was dalam semayang. Tu yang soli soli. Usol. Oh, usol. Au, 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 au. Itu kerja khanzak. Atau silap air bulan, mungkin dia tu khanzak. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, nama syaitan itu Al-Awar. Al-Awar kerjanya ialah mengajak laki-laki dan perempuan berzina. Yang kelima, nama syaitan itu Al-Walhan. Al-Walhan kerjanya adalah menimbulkan rasa was-was dalam ketika mengambil wudu. Berapa ramai orang ambil sembahyang, was-was. Basuh sudah 3 kali, rasa macam baru sekali. So, itu yang sampai lencun macam baru lepas daripada mandi. Macam baru lepas terjun kolah. Rupa dia was-was ambil sembahyang. Kepala berapa kali, tangan kelinga dah basuh belum eh? Itu namanya kerja Al-Walhan, nama syaitan itu. Syaitan yang ketujuh, namanya Zalanbur. Syaitan nama Zalanbur ini kerjanya mencipta suasana zalim dalam perniagaan. Tipu menipu, khianat customer, tipu, janji nak hantar tak hantar-hantar, kata ada diskaun tak ada diskaun, tipu, khianat, mana barang tak ada pun, tipu aja, padan muka kau, duit dah bayar. Itu namanya Zalanbur. Syaitan yang ke-8, namanya syaitan Tabr. Tabr. Nama syaitan Tabr ini kerjanya ialah menghampirkan manusia kepada kegelisahan sewaktu dia ditimpa musibah. Contoh, datang masjid, datang surau, keluar surau, selipar hilang. Dia bisikkan kita, padan muka. Lain kali jangan datang surau. Kalau kau tak datang surau, mesti selipar tak hilang. Keluar masjid, kereta kena langgar dengan orang. Pam, kena langgar. Padan muka. Kau datang masjid, kereta kena langgar. Kalau kereta ni berselimut di rumah, mesti tak kena langgar. Itu namanya kerja syaitan Tabr. Macam baru pernah dengar ya petang ni. Orang biasa cerita nama-nama Nabi dengan nama malaikat. Petang ni saya cerita nama syaitan semua. Lagi, nak tahu lagi nama syaitan? Ada nama syaitan lagi. Yang seterusnya, namanya Mi Surat. Dia bukan orang Jepun. Memang nama Mi Surat cuma dia tu. Bukan. Nama je kebetulan, nama Mi Surat. Entah mak dia bubuh nama pun tak tahu. Mi Surat. Kerja Mi Surat ialah membisikkan skill-skill menipu. Dia ajar kita step-step menipu. Macam mana cara nak menipu agar kelihatan bagus dan matlamat tercapai. Menipu orang. Jangan nipu. Mat, kau kat mana? On the way. On the way. Padahal kat mana? Toilet. Bau mandi.
Kawan ni membayangkan on the way tu atas motor lah. Tak. Menipu. Ha. Pernah buat dah? Pernah buat dah mis surat? Ha. Itu kerja syaitan nama mis surat. Oleh sebab itu, hati-hati. Syawal bakal menjelang. Ini semua syaitan-syaitan ni tengah standby, tunggu. Setakat kenal, tak memadai. Mesti jaga diri masing-masing dari godaan semua syaitan ini. Lagi, tuan-tuan semua. Oleh kerana itu, perlulah kita ketahui, selain daripada tugas-tugas syaitan tadi itu pula, kita juga mesti tahu di manakah lokasi tempat tinggal syaitan paling suka duduk. Akan saya kongsikan dengan tuan-tuan. Ada di kalangan lokasi-lokasi itu yang dia mungkin sekitar rumah kita, sekitar perumahan kita, atau pada tubuh badan kita. Selamat datang. Kat mana tadi? Okey. Jadi, disebabkan oleh kita ni tak nampak dia, kita mesti kena tahu supaya agar kita tak mudah dihasut oleh makhluk yang namanya syaitan. Saya ulang sekali lagi, ada tempat-tempat yang menjadi tempat kegemaran syaitan dan mungkin tempat itu bukan setakat rumah atau sekeliling kita, malah pada tubuh kita ada spot yang dia suka sangat duduk kalau kita buat perangai-perangai tertentu. Meh, saya kongsikan dengan tuan-tuan semua atau senang faham, saya share location yang syaitan suka duduk. Pertama, nombor satu, syaitan nombor satu dia sangat suka duduk, nombor satu ialah pada telinga. Balik korek semua. Syaitan ni dia suka duduk kat telinga tau. Nanti, ni baru telinga, ada lagi tempat lain, nanti lu. Pertama, syaitan yang suka duduk pada telinga, telinga orang yang macam mana? Saya cakap ni bukan main sedap mulut, rasa macam geramnya, bubuh yang telinga, dah hadis. Dalam satu hadis, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah didatangi oleh satu orang laki-laki, sahabat. Dia kata, "Ya Rasulullah, saya ada kawan. Dari pagi sampai tengah hari membuta. Tidur sampai tengah hari." Ni saya cerita siap-siap ni sebab satu ahad makin dekat. "Ya Rasul, saya ada kawan, dia punya tidur daripada pagi sampai tengah hari membuta." Apa jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawab Nabi, "Zaka rajulun bala syaitana fi uzunaihi." Apa maknanya? Nampak tuan-tuan ada yang angguk, macam faham dah. Kata Nabi, "Sesungguhnya kawan engkau telah pun dikencing syaitan pada telinganya." Kena kencing, bro. Lu kena kencing. Sebab itu penyakit yang berbahaya selain kencing manis adalah kencing syaitan. Tengoklah anak-anak cucu tidur sampai tengah hari. Maknanya dia tengah kena kencing dengan syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim. Telinga, ingat, dia kena kencing dengan syaitan. Ada yang cakap tak bangun subuh selimut babi semua tu, tak berapa kuat pandangan tu. Tapi yang sahih, orang jenis kuat tidur sampai membuta tengah hari, taulah awak tu pencen, makan ubat cair darah banyak sangat, segenggam ubat makan time sahur, tidur sampai ke tengah hari. Tak boleh tua-tua buat perangai macam tu. Tak lama anak cucu simpan bawah tanah. Pasal hidup pun membuta, baik duduk bawah. Ha, gitu eh.
Saya nak pesan yang pertama, orang jenis kuat tidur sangat bukanlah Ashabul Kahfi. Itu memang ditidurkan Allah. Hak ni memang jenis tak tahu tidur manjang. Alah ustaz, tidur di bulan Ramadan kan ibadah. Ya, kalau dah tak ada apa nak dibuat, Quran dah habis baca, sedekah dah puas dah, solat sunat dah banyak buat, daripada engkau membawang, kau mengutuk tok imam, baik tidur dapat pahala. Ni memang Quran pun tak baca, apa pun tak, tidur busuk sampai nak pergi bazar baru bangun. Tu pun bengong. Saya ingat tu bukan kena kencing syaitan, kena cirit dah tu. Mana? Telinga. Tempat pertama, telinga. Boleh? Tempat kedua, yang menjadi kegemaran syaitan pada tubuh kita. Saya cerita yang dekat-dekat tu tau. Tempat yang kedua ialah lubang hidungmu. Tetap menjadi pujaan hati syaitan. Eh, syaitan suka duduk dalam lubang hidung. Lubang hidung siapa? Lubang hidung yang besar ke yang sempit? Bukan. Bukan soal besar ke sempit. Ada satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Iza staiqaza ahadukum min manamihi falyastansir salasa marrat fa inna syaitan yabitu ala khayashimihi." Hadis riwayat Imam Muslim. Kata Nabi, ketika mana engkau bangun daripada tidur setiap pagi, bangun pagi. Itu sebab cepat mati. Apa berus gigi dulu? Dengar. Sunnah Nabi ajar, bangun pagi-pagi lakukanlah ibadah istintar. Cuba sebut. Apa tu ustaz? Istintar. Istinja tahu kan? Perbuatan di mana meletakkan air ataupun memasukkan air ke dalam hidung sedikit. Bukan sampai sok ke dalam, tidak. Sedikit saja dan mengeluarkannya kembali. Dan diulang sebanyak 3 kali. Tiap-tiap pagi masuk, keluarkan. Bukan terlalu dalam, sedikit saja membersihkan. Kerana kata Nabi, "Inna syaitan yabitu ala khayashimihi." Kerana syaitan dia akan duduk. Yabitu maknanya berumah, menghuni. Tadi kencing, sekarang menghuni dalam hidung-hidung orang-orang yang tidur di malam hari tadi. Mungkin tuan-tuan tertanya-tanya, "Eh ustaz, syaitan ni tak ada rumah ke tidur dalam hidung tidur?" Kan? Apa dalam hidung pun nak tidur? Jawapannya ialah, syaitan ni kalau ikut dia ada rumah-rumah lain yang dia suka. Tapi yang duduk dalam hidung ni adalah yang gelandangan, yang tak dapat bantuan JKM. Faham tak ni? Ha? Maknanya syaitan yang tak ada tempat. Dia tak ada tempat. Ha? Buka dah? Oh, belum. Okey. Jadi, itu sebab dia suka duduk dalam hidung-hidung orang-orang tertentu. Jadi, tuan-tuan kalau nak selamat, bangun pagi-pagi, bersihkan hidung. Salah satu daripada benda ataupun tempat yang mesti dibersihkan agar tidak menjadi rumah-rumah jentik-jentik apa? Rumah syaitan. Begitu. Boleh? Dua. Yang ketiga, antara tempat yang menjadi kegemaran syaitan ialah nombor tiga. Tempat yang ketiga ialah rumah-rumah yang tidak dibacakan Al-Quran. Sebab itu dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi ada bersabda, kata Nabi, "La taj'alu buyutakum maqabir." Janganlah engkau menjadikan rumah engkau ini umpama kubur. Apa makna jadikan rumah itu kubur?
maknanya sunyi. Kubur kan sunyi. Kerana sunyi itu artinya sunyi daripada ayat-ayat Quran. Sebab itu tuan-tuan, kalau orang tanya solat yang paling afdal, solat kat mana? Solat di mana? Solat yang paling afdal. R&R. Solat yang paling afdal di mana? Di rumah. Kecuali solat fardu. Faham? Solat paling afdal adalah di rumah. Kecuali solat fardu. Maknanya sembahyang sunat afdal buat di rumah. Artinya yang fardu buat di masjid. Tapi kita ni pula kalau dah sembahyang sunat di rumah, kebanyakannya terus lekat di rumah, tak datang masjid dah. Tapi kalau dah sembahyang sunat di rumah, bacalah ayat tu kuat sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Lari semua syaitan-syaitan. Itu maksudnya. Dan jangan biarkan rumah kita tanpa baca ayat Quran. Mesti dipasang. Sama ada kita baca YouTube, MP3 ke apa, asalkan Quran itu bergema dalam rumah kita. Orang tua-tua dulu-dulu, pahaman dia tak nak syaitan masuk rumah, apa dia buat? Tak nak syaitan masuk rumah, apa dia buat? Dia bela ikan puyuh. Orang dulu ke, orang dulu tu ada kat sini? Orang dulu dia faham tak nak syaitan masuk rumah, bela ikan puyuh. Pasal kata dia, syaitan tak berani masuk dalam rumah yang ada makhluk mata tak pernah tutup. Kan ikan puyuh kan mata celik. Tuan-tuan, syaitan ni jangan cakap rumah kita, syurga pun dia pernah masuk dengan izin Allah untuk menggoda Nabi dengan Siti. Itu kan syurga pun iblis syaitan boleh masuk. Ala rumah, rumah kita bukan syurga. Lagilah dia boleh masuk setakat ikan puyuh. Jentik. Orang dulu kan ingat bila syaitan masuk, dia nampak ikan puyuh. Ikan puyuh kan menengok. Syaitan pun, oh, ada yang menengok, ada yang tengok. Mana ada? Syaitan tu dia penyek ikan puyuh tu lah. Jadi ikan puyuh tak jadi. Mesti kena baca Quran. Al-Quran pula surah apa? Surah apa? Hey, aku tanya, surah apa? Melanguk pula. Surah apa? Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah. Ingat, kata Nabi, syaitan takkan dapat boleh masuk rumah yang rumah tu dibacakan surah Al-Baqarah padanya. Lepas tu tuan-tuan, kalau beli rumah atau baru masuk rumah baru dapat kunci, surah pertama yang perlu digemakan dalam rumah itu adalah Al-Baqarah. Nak tinggalkan rumah, balik kampung bercuti, tinggalkanlah dengan Al-Baqarah. Panjang ustaz, Baqarah 3 juzuk. Nak balik kampung cepat jalan jam. Diskaun sikit ustaz. Boleh ayat kursi. Sebab ayat kursi kan dalam surah Al-Baqarah. Atau malam-malam tidur, ada orang tidur kena himpit. Pernah? Pernah? Aduh. Ada orang malam-malam tidur kena himpit. Kena himpit, kena empak. Rasa tak boleh bernafas. Dia bacalah ayat kursi. Dalam hati. Lagi baca ayat kursi, lagi kena empak kuat. Pernah tak? Jadi nak buat macam mana tu? Teruskan baca sampai habis. Rupanya orang yang kena empat walaupun baca ayat kursi tu
rupanya dia kena empap dengan suami dia sendiri. Kalau itu bukan ayat kursi, kau bagi kerusi saja. Boleh? Faham tak ni? Ceramah waktu nak buka puasa, inilah ceramah paling payah dalam hidup saya. Sebab semua bukan tengok saya sangat. Tengok kereta, tengok motor, tengok kurma. Jadi semua tengok saya dah macam kurma dah. Tapi dah suruh panggil ceramah, aku ceramah je lah. Kau nak tengok tak tengok, suka hati lah. Boleh? Tiga. Yang keempat, tempat paling syaitan suka sekali duduk di mana? Tempat yang keempat, nak berhenti bagi tahu tau. Saya tak kisah bila-bila. Yang keempat, syaitan paling suka duduk ialah dekat kandang unta. Kandang unta. Sebab itu ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Sallu fi marabidil ghanam wa la tusallu fi aqtanil ibil fa innaha khuliqat min syayatin." Kata Nabi, sembahyanglah engkau di mana pun, walaupun di kandang kambing. Tapi jangan sembahyang dekat kandang unta, kerana kandang unta itu rumah syaitan. Sebab itu tuan-tuan, kita tak pernah dengar orang kena wabak daripada kambing, tapi kita selalu dengar orang kena wabak daripada kandang unta, Muscovy. Sebab kandang unta banyak kuman dan syaitan, makhluk halus. Sama ada orang sains panggil mikroorganisma atau virus, atau Islam cakap atau agama kata makhluk halus ataupun syaitan. Tak boleh sembahyang. Sebab, nampak dia punya sebab. Okey. Lagi, tempat mana lagi yang suka menjadi syaitan untuk berada di situ? Ini memang selalu. Ini saya tak beritahu pun, sebelum saya ceramah pun tuan-tuan memang tahu dah. Toilet, toilet, tandas, tandas. Toilet ni memang kegemaran syaitan. Sebab itu, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata sahabat Nabi, kami ni tengok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi ni kalau nak masuk tandas, Nabi punya doa panjang. Doa Nabi nak masuk tandas panjang. Tuan-tuan cuba baca sikit doa masuk tandas. Apa? Allahumma lakasumtu wabika amantu. Lapa ya. Tapi kena berhenti awal sikit ni, nak doa makbul ni. Kau macam mana? Ni doa mustajab ni, lagi 5 minit nak buka doa mustajab. Boleh eh? Boleh eh? Okey. Cik, padahal penceramah kering tegak dah. 7:10 kan? Sekarang lah. Berhenti lah 2 minit lagi. Last, tanda. Syaitan, salah satu tempat paling dia suka duduk adalah toilet, tandas. Sebab itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata sahabat Nabi, kami tengok Nabi kalau masuk tandas bukan main panjang punya doa. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afia minad dunya minad din wa ahli wa mali. Panjang-panjang. Macam nak doa arwah tahlil panjang ni. Padahal yang kita biasa baca, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal. Ini Nabi baca panjang pasal apa? Tuan-tuan dengar eh? Dengar. Tandas adalah tempat yang berbahaya. Sebab itu kita selalu dengar orang jatuh toilet lagi banyak dari jatuh kapal terbang. Betul tak? Kapal terbang beberapa tahun sekali baru dengar, terempas semua. Tapi orang jatuh bilik air selalu sangat dengar. Jatuh strok, jatuh meninggal, jatuh darah tinggi. Salah satunya
pendinding dia adalah masuk baca doa. Dan dalam tandas terlalu banyak syaitan-syaitan, jin-jin yang memang mengintai-ngintai kita. Ada satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajar kita. Ni saya nak bagi tahu doa ya, doa. Nabi ajar, tuan-tuan nanti kalau masuk tandas, masuk toilet, kata Nabi, ada jin-jin yang akan skodeng kita. Dia akan skodeng orang perempuan, dia akan skodeng orang laki-laki yang masuk toilet. Dalam keadaan apa? Dengar. Kata Nabi, satru ma baina a'yunil jin wa aurati bani Adam. Kata Nabi Muhammad SAW, yang menjadi penghalang kepada penglihatan jin-jin jahat dalam tandas ni semua terhadap aurat anak-anak Adam ialah dengan membaca, siapa tahu? Bismillah. Itu je. Bismillah. Sebab itu ibu ayah, kita ni nak buka baju, buka seluar, bismillah. Sekali kita baca bismillah, maka mana jin syaitan semua jadi kasim selamat. Aduh, tak nampak pula makcik ni malam ni. Aduh, biasa aku nampak ngopong makcik ni malam ni. Aduh, tak boleh nampak ada makcik ni malam ni. Jadi akak-akak baca apa? Buka baju, buka seluar, bismillah. Bagi yang laki-laki terpulang nak baca ke tidak. Pasal tuan-tuan kalau buka baju, buka seluar pun, syaitan tu pun menyesal tengok. Aduh, itulah rupanya. Misal aku tengok kayak satu badan, alah, bulu gorila. Oh, menyesal aku tengok. Nah, boleh ya? Jangan lupa baca bismillah. Moga selamat daripada godaan syaitan. Cukup setakat ni saja dahulu. Mudah-mudahan perkongsian saya ini bermanfaat buat kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع ومن علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع. نعوذ بك من هؤلاء الأربع. اللهم يا ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. اللهم أكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. يا الله ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa anak-anak kami ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa pasangan kami, seluruh ahli keluarga kami ya Allah. Ya Allah,
kurniakanlah kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Ya Allah, kurniakanlah kami anak-anak yang soleh, anak-anak yang salihah, penyujuk di mata, penenang di hati kami. Ya Allah, ya Allah, kami berlindung padamu ya Allah daripada hati yang lalai, ilmu yang tidak bermanfaat, doa yang tak didengar, dan hati yang jauh daripadamu ya Allah. Ya Zal Jalali wal Ikram, kami berlindung padamu ya Allah daripada rasa susah hati, murung dan dalam keadaan sentiasa menyesal ya Allah. Dan kami berlindung padamu daripada lemah, daripada sifat malas, daripada sifat kedekut lagi bakhil, daripada dikelilingi hutang, daripada cengkaman manusia lain ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kami malam seribu bulan, malam Al-Qadar, malam di mana engkau tidak menolak doa dan permintaan kami ya Allah. Malam turunnya para malaikat, malam di mana diturunkan Al-Quran, malam di mana diturunkan seluruh para malaikat beserta Jibril. Ya Zal Jalali wal Ikram, limpahkanlah kami rezeki, kurniakanlah kami harta daripada jalan yang halal lagi berkat. Matikanlah kami dalam iman, matikan kami dalam amal soleh, matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah, masukkanlah kami dalam syurga agar kami dapat berjiran dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di syurga nanti ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minna wa minkum. Terima kasih, sampai di sini sahaja. Aku lupa lihaza wa astaghfirullah al-azim li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.